Om Swastiastu. Nama saya Cokorde Gede Agung Senapati. Saya lahir di Gianyar 23 Januari 1973. Riwayat pendidikan sekaligus pekerjaan saya, tahun 1978 sampai 1980 saya bersekolah di TK2 Saraswati. Tahun 80 sampai 86 saya bersekolah di SD3 Saraswati English Class Denpasar. Dari tahun 86 sampai tahun 1988 saya bersekolah di SMP Negeri 5 Denpasar. Dari tahun 88 sampai 91 saya bersekolah di SMA Negeri 1 Denpasar. Dari tahun 91 sampai 97 saya bersekolah dan menamatkan jenjang profesi saya di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana sekaligus alma mater kita bersama. Tahun 1998 sampai 2001 saya bekerja sebagai dokter praktek swasta di khusus di bidang turisme. Tahun 1998 sampai 2001 saya mendapatkan pekerjaan sebagai pegawai negeri tidak tetap di RSUD tingkat 2 Bangli. Tahun 2001 selanjutnya saya menunggu sampai 2002 sampai ada bukaan di PPDS 1 FKUI untuk melanjutkan PPDS anestesiologi dan terapi intensif. Kemudian dari tahun 2002 sampai 2006 saya menamatkan gelar profesi saya sebagai spesialis anestesiologi dan terapi intensif di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Kemudian dari tahun 2009 saya menamatkan gelar fellowship saya di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia RSUP NCM Jakarta. Kemudian 2015 menamatkan gelar doktoral saya di S3 Biomedik Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Kemudian 2017 saya mendapatkan gelar konsultan di bidang anestesiologi dan terapi intensif khusus di bidang regional anestesi. Saya dikukuhkan sebagai guru besar di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana dalam bidang anestesiologi dan terapi intensif. Berkaitan dengan hal tersebut, orasi ilmiah yang akan saya bawakan bertajuk aplikasi teknologi anestesi regional dan integrasinya ke dalam Tridharma Perguruan Tinggi. Orasi ilmiah saya merupakan rangkuman dari perjalanan proses saya sebagai seorang dosen di bidang anestesiologi dan terapi intensif sejak tahun 2008 sampai sekarang pada saat pengukuhan guru besar, di mana anestesiologi dan terapi intensif dibagi menjadi beberapa hal yang penting. Satu, di mana ada anestesi umum dan anestesi regional, di mana pada saat perkembangannya awalnya memang berkembang adalah teknologi anestesi di bidang anestesi umum, kemudian ikut sertai oleh perkembangan yang masif dari perkembangan anestesi regional, di mana di anestesi regional ini pada khususnya dibagi menjadi beberapa hal, yaitu secara garis besarnya ada anestesi regional neuraksial dan anestesi regional peripheral nerve block, di mana pada saat orasi ini saya mengambil kedua hal besar tersebut, di mana anestesi neuraksial dan anestesi regional kita tekankan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan serta pendidikan yang akan kita transfer kepada anak didik kita di PPDS 1 Anestesiologi dan Terapi Intensif Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Mengapa ini dianggap penting? Karena anestesi regional pada awal perkembangannya tidak dilihat sebelah mata. Oleh karena hal-hal yang senantiasa obstacle atau halangan-halangan di mana penguasaan di bidang keilmuan anestesi regional tersebut belum terlalu berkembang dibanding anestesi umum. Sehingga pada orasi ilmiah ini saya menekankan bahwa keunggulan anestesi regional disertai oleh safetiness dari pasien yang akan dilakukan tindakan anestesi regional yang sudah barang tentu pada saat proses pendidikan tidak terlepas dari Tridharma Perguruan Tinggi yang serta merta dan harus menjadi suatu acuan bagi kami, terutama oleh saya yang akan mengembangkan anestesi regional ini untuk menjadi poin yang bisa dipertimbangkan
merupakan suatu keunggulan dari program studi anestesiologi dan terapi intensif yang kami berikan, kami transfer pada residen atau mahasiswa PPDS 1 anestesiologi dan terapi intensif FK UNUD. Hal ini sudah barang tentu terkait di bidang keunggulan yang akan dinilai bahwa PPDS kami memiliki suatu keunggulan di bidang anestesi regional disertai oleh penanganan nyeri. Di mana anestesi regional sangat terkait dengan penanganan nyeri, di mana penanganan nyeri tersebut merupakan fifth vital sign yang sudah berkembang dari Eropa, Amerika, Asia, Afrika, dan seterusnya sampai kita di sini di Bali. Karena pada prinsip perkembangannya, nyeri senantiasa tidak menjadi suatu acuan yang bisa dipertimbangkan. Akan tetapi dengan berkembangnya ilmu anestesiologi dan terapi intensif, khususnya di bidang anestesi regional, dengan teknik untuk melakukan tindakan blok di regional, neuroaksial atau peripheral, maka tindakan pain management yang berbasis kepada satu ilmu farmakodinamik dan kinetik tentang obat-obatan plus teknologi anestesi regional yang bisa kita terapkan pada satu, pertama Tridharma perguruan tinggi yaitu PPDS kita, kemudian kita memberikan suatu keilmuan yang harus dikuasai oleh serta satu atau mahasiswa, di mana mereka harus tahu bahwa perkembangan anestesi tidak hanya sekedar bius umum, akan tetapi juga peripheral nerve block atau neuroaxial block. Dengan berkembangnya ilmu dan teknologi di anestesi regional, harapan kita satu, memberikan suatu keilmuan yang kita integrasikan ke Tridharma perguruan tinggi, plus hasilnya adalah bisa dinikmati outcome-nya oleh masyarakat setempat, atau boleh dibilang masyarakat nasional. Kemudian kita bisa kembangkan masyarakat internasional untuk melakukan suatu tindakan pembedahan atau tindakan penghilangan nyeri yang berbasis pada patient safety. Demikian orasi ilmiah yang akan saya bawakan secara sepintas, bahwa hal itulah yang akan menjadi topik, menjadi suatu hal yang penting, sehingga orasi ilmiah saya bawakan demi suatu hal untuk Fakultas Kedokteran Universitas Udayana dan Universitas Udayana yang kita cintai. Oke. Setelah dikukuhkan saya sebagai guru besar di bidang anestesiologi dan terapi intensif, merupakan titik awal dari saya untuk lebih mengembangkan apa yang telah saya lakukan sejak tahun 2008 sampai sekarang, yaitu mengintegrasikan anestesiologi dan terapi intensif pada outcome yang sudah pasti akan diinginkan oleh anak didik, yaitu PPDS, yaitu mahasiswa, tentang keilmuan khususnya anestesiologi dan terapi intensif plus penanganan nyeri. Sudah barang tentu hal tersebut tidak bisa serta-merta kita wujudkan tanpa adanya suatu kerjasama atau dukungan dari civitas akademika kita yang kita cintai. Terutama awalnya itu dari Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, kemudian program studi anestesiologi dan terapi intensif beserta seluruh staf yang akan mau tidak mau mendukung program untuk mengembangkan ilmu anestesi dan terapi intensif sampai menjadi outcome, merupakan suatu pilihan bagi masyarakat setempat atau kita kembangkan masyarakat nasional, demikian pula masyarakat internasional. Sudah barang tentu itu merupakan usaha yang luar biasa, penuh dengan effort, penuh dengan usaha yang tidak bisa kita capai hanya 1, 2, 3 hari, tetapi perlu proses yang lama dan berkesinambungan. Untuk proses pendidikan, kami di sini di program studi anestesiologi dan terapi intensif sudah membuat beberapa buku teks, kemudian untuk pendidikan juga ada modul, kemudian sudah membuat book chapter untuk khususnya anestesi regional dan demikian pula anestesi dan terapi intensif pada umumnya. Kemudian dalam penelitian kita sudah membuat suatu hal menampung hasil penelitian dan publikasi kita di Bali Journal Anestesiology yang merupakan suatu komitmen kita bersama di Prodi untuk supaya kita menjadi salah satu prodi unggulan yang bisa dipertimbangkan di dunia internasional dengan membuat Bali Journal Anestesiologi yang sekarang sudah mencapai titik sudah dilakukan evaluasi oleh Elsevier atau Scopus. Kemudian untuk hal-hal yang lain dalam pengabdian masyarakat yang tidak boleh kita lihat sebelah mata, yaitu
kita sudah mengabdikan ilmu kita untuk masyarakat, bukan hanya sekedar keilmuan semata-mata, bukan hanya pendidikan yang berbasis pada sekolah semata-mata, tapi bagaimana menerapkan ilmu tersebut di masyarakat. Misalnya kita melakukan pengabdian masyarakat di bidang pain management, terutama untuk nyeri kronis di beberapa tempat di Bali. Kemudian kita sudah mengadakan bagaimana caranya melakukan basic life support di beberapa sekolah, di beberapa instansi-instansi yang terkait dengan pariwisata, kemudian dengan sekolah, misalnya di sekolah menengah dan seterusnya. Kita sudah melakukan pengabdian masyarakat yang sudah kita dokumentasikan untuk hal yang harus kita emphasize, bahwa itulah outcome di mana masyarakat setempat, terutama di Bali, merasakan proses pendidikan prodi anestesiologi dan terapi intensif di bawah Civitas Akademika Universitas Udayana mengembangkan suatu hal yang notabene kemungkinan mereka sebelumnya tidak tahu, bahwa apakah itu anestesi, apalagi anestesi regional. Sehingga ujung dari finish line yang kita inginkan adalah semua masyarakat mengetahui bahwa anestesi itu bukan sekedar dokter bius, akan tetapi bisa sebagai seorang akademisi, sebagai seorang pemberi suatu pemikiran bahwa bagaimana untuk mencegah nyeri, bagaimana menangani nyeri, dan bagaimana merubah lifestyle dan seterusnya. Sudah barang tentu, sekali lagi seperti sudah saya kemukakan, bahwa hal ini tidak menjadi suatu hal yang mudah, tetapi perlu proses dan perlu dukungan dari seluruh Civitas Akademika, dari seluruh masyarakat setempat, sampai kita menyatakan bahwa kita akan mengajak seluruh masyarakat nasional untuk mengembangkan anestesi regional ini. Sudah barang tentu dari awalnya di pendidikan yang akan kita kupas, yang akan kita kumpulkan jadi satu hal yang mudah untuk dimengerti, yang gampang untuk dicerna dan gampang untuk dimengerti, dan sudah barang tentu hasilnya bagi kita, yaitu mungkin masyarakat awam menyatakan, oh ternyata begini anestesi regional tersebut diterapkan di masyarakat, sehingga yang kita inginkan outcome-nya adalah nyeri kronis yang dialami masyarakat bisa kita kurangi atau bisa kita cegah dengan cara merubah lifestyle dan seterusnya. Demikian orasi yang akan saya bawakan. Sudah barang tentu saya dengan sangat semangat karena saya merupakan bagian dari dosen Universitas Udayana, Civitas Akademika Universitas Udayana. Saya berharap semua akan mendukung apa yang telah akan saya bawakan pada orasi ilmiah saya, dan sudah barang tentu untuk kemajuan dari Universitas Udayana yang kita cintai.